Ternyata pria bule yang dikabarkan dekat dengan Natalie Holzer tersebut tak asing di dunia hiburan. Dia adalah Ladislao Chamara Karanza atau akrab disapa Ladislao, seorang aktor dan musisi berdarah keturunan Spanyol. Menariknya lagi, ternyata Ladislao adalah mantan pacar anak perempuan pesepak bola Cristian González, yakni Amanda González. Saat itu hubungan Ladislao dan Amanda González terendus publik keduanya mengunggah momen kebersamaan pada publik. Amanda González, putri pesepak bola Cristian González, akhirnya resmi menikah dengan kekasihnya, pesepak bola mualaf bernama Cristian Rontini, pemain sepak bola ganteng blasteran Filipina-Italia yang kini sudah mualaf.